gambar katanya orang zoleng ni duk katok orang, bunuh orang, khianat orang. Bukan hak tu saja. Galiknya kita faham zoleng-zoleng ni maknanya buat huduh kat orang, buat nyanyi kat orang. Tapi zoleng kadang-kadang orang seorang dia zoleng kepada diri dia sendiri. Kadang-kadang pehme hak tak betul, hak tak kena dia mari duk bubuh dalam otak dia, siapakah dia amal dia duk buat benda tu. Tu dinamakan orang zoleng. Orang syirik adalah orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Gitulah. Zalim-zalim ni maknanya letak sesuatu, buat sesuatu tak kena dengan tepat. Tak kena dengan cara dia. Zalim gitu. Sebab itulah bila kita ngaji ha zalim orang misal mudah-mudah. Ya zalim ni ya lawa dengan adil. Hak ni adil, hak ni zalim. Buat kena, maknanya adil. Buat tak kena, maknanya zalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ayat 29 sampai 32 surah Ar-Rum. Sambung daripada ayat kemarin, sekali lagi dibaca ayat ni, iaitu ayat yang ke-29 dalam surah Ar-Rum ni. Allah Taala firman hubungi dengan orang-orang musyrikin Mekah yang bersyirik dan cara hidupnya adalah turut hawa nafsu. Dan semua orang-orang kafir sama ada dia syirik seperti umat nabi-nabi dahulu ataupun kafir yang sekarang ni sudah pun sebati. Maknanya bukan kenal dah Allah Taala. Orang kafir sekarang ni dia tak kenal dah Allah. Bermaknanya dia bukan syirik tapi dia kafir tim-tim dalam hidup pokok dia. Sama ada orang musyrikin ataupun orang kafir, semuanya Allah Taala totok, maknanya mau ruam. Mereka adalah orang sesat. Turut hawa nafsu. Ditipu, digoda oleh syaitan. Itulah Allah Taala firman, orang-orang yang zalim itu tidak berfikir, bahkan menurut hawa nafsu mereka melakukan syirik dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Maknanya tidak berdasar kepada benda yang betul, yang benar daripada Allah Taala. Duk gi buat apa? Ha gitu. Kalau Tuhan tanya, apa mungkin buat syirik? Apa mungkin dia buat lagu tu lagu ni? Padahal aku tak ada suruh. Nah, aku suruhnya mung berime kepadaku. Ha gitulah maksud yang Allah Taala kehendak. Nah, wallahu alam. Maka tiada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah disebabkan bawaannya sendiri. Orang sesat kalau dia Tuhan tak siwi hidayah, maka duduklah getulah. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak beri hidayah, tak ada siapa boleh menyesatkannya. Ini hak kaedah tetap.
Sebab tu kita pun kena duk minta semua hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Siap malam kena duk minta. Supaya kita ni tidak gelomok di dalam syirik, dalam amalan bid'ah, pegangnya khurafat dan cara hidup yang tak betul. Kena duk minta semua. Wih Allah Ta'ala lah tu lebih betul hidup kita ni. Kalau nak kata kita pandai, kita tak pandai. Walaupun bijak sekali pun manusia, ngaji tinggi, peringia habis banyak pengalaman seluruh dunia lagi. Tapi ha hidayah so ni, Allah Ta'ala sangwan. Ha ni kita tahu belakang, bahawa setiap orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, maka alhamdulillah orang tu, yashrah sadrahu lil-islam. Tu hai raya. Allah Ta'ala buka pintu hati dia, jadi dia nampak nak kepada Islam. Tapi orang yang Allah Ta'ala tak sibuka, yaja'al sadrahu dayiqan. Allah Ta'ala sepit pintu hati dia. Sepit dada dia. Dia tak sih nampak. Walaupun telinga dia dengar, tapi otak dia, hati dia, dia tak nampak kepada Islam. Royak lah. Banyak mana sekalipun, syarah sedak secara mana pun, yang jabih main, suka mainnya. Ha, begitulah. Nah, wal'iyazubillah. Dan tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong melepaskan mereka dari azab. Ini orang-orang zalim. Di akhirat sekali lagi, cerak. Kena azab. Sebab apa boleh tu herayat zalim di sini? Sebab ayat dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala firman, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang-orang kafir adalah orang zalim. Jangan kita pehek. Gambar katanya, jangan gambar katanya orang zalim ni duk katok orang, bunuh orang, khianat orang. Bukan hak tu saja. Galiknya kita pehek zalim-zalim ni maknanya buat huduh kat orang, buat nyanyi kat orang. Tapi zalim kadang-kadang orang seorang dia zalim kepada diri dia sendiri. Kadang-kadang pehek me hak tak betul, hak tak kena dia mari duk bubuh dalam otak dia, siapa ke dia? Amal dia duk buat benda tu, tu dinamakan orang zalim. Orang syirik adalah orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Gitulah. Zalim-zalim ni maknanya letak sesuatu, buat sesuatu tak kena dengan tepat, tak kena dengan cara dia, zalim tu. Sebab itulah bila kita ngaji ha zalim orang misal mudah-mudah. Ya zalim ni ya lawa dengan adil. Hak ni adil, hak ni zalim. Buat kena maknanya adil. Buat tak kena maknanya zalim. Lagu itulah. Mari ayat yang ke-30. Allah pesan kepada Nabi dan pesan kepada umat dia. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka, ha, itu barulah maknanya. Maksud ayat, maka hadapkanlah dirimu. Siapa tu? Engkau, hei Muhammad. Dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad. Maknanya, suruh Nabi dan umat dia sepakat hari kiamat. Ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Hanif artinya cuci bersih. Itulah suruh kita duduk di dalam agama yang betul, ngajilah, amalah yang betul. Nah, apa tu? Turutlah terus agama Allah. Ni dia terjemuh nak jadi masuk dengan ayat. Nah, sebab hidup kita ni dia supaya nak misal dengan apa? Supaya sekeru. Sekeru. Bila kita, ya kena molek tak? Ulah peruk, ruruk yang masuk. Tapi kalau lah sekeru tu, kayak tak kena, apa yang panggil ray dia tu. Kita tak pandai juga nak sebut. Masya Allah, kena duk tuwe, kena duk pakas panah, letih. Sekeru so, ya. Cuba kita gambar katanya, manusia pun lagu tu lah juga. Kalau sekiranya kena molek dengan fitrah
dengan agama Tuhan serta hati dia pun nak juga. Ya mudah. Bentuk royak gapo didik ya mudah belaka. Tapi kalau sekiranya tabiat manusia tu sendiri payah. Ya tak si terima benar-benar. Orang royak kok ni dia tai kok nung. Orang royak kok tu ya tai kok ni. Tu istilah dia panggil hati liar, roh liar. Gambar-gambar mudah-mudah supaya nak igak ayah tu. Ayah liar, Masya Allah. 4-5 orang igak ayah. Yang lari kau tu lari kau ni. Tapi ayah hak jinak-jinak. Tua dia, hala tangan. Mudah-mudah. Hatulah, tabiat manusia mudah-mudah. Iaitunya, jangan jadi roh dia tu liar. Otak dia, hati dia, supaya dengan tak seterimu ajaran hak sebenar. Ikut orang royak gapanya, jabih main dalam hati dia. Walaupun zahir dia tu tak ada tunjuk katanya dia partisip, dia tak seterimu. Tapi dalam hati tu, dengar-dengar saja. Aku nak dengar saja ni, aku tak seterimu. Pekdah gapo, tak ada kena mengaji lagi tu. Kalau dia kita kecek pasang kasar-kasar, tak ada kena mengaji. Kalau dia tak seterimu kebenaran. Itulah. Allah Ta'ala pun royak. Fitratallah allati fataran nasa alaiha. Iaitu apa? Agama Allah. Iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi. Tuhan dia buat manusia dia pasang itu dah. Sejak daripada awal kejadian manusia, dia buat pasang molek dah. Tapi manusia tu sendiri duk pergi guna nafsu dia, kena goda ke syaitan, maka jadilah. Benar ni benar hak Tuhan tanda siap-siap dah nak jadi lagu mana lagu mana. Wallahu alam lah. Tabiat manusia ni tabiat molek pada awal dia. Allah, nah tak ada arah. Tuhan pun royak lagi. Zalikad dinul qayyim. Nah, semula jadi lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada penciptaan Allah itu. Zalika dinul qayyim artinya itulah agama Allah yang betul, yang benar, yang lurus. Lepas tu, Tuhan pun yang nak pesan kepada semua hamba-hamba dia. Mu duduk lagu ni. Mu jangan duduk geleweng. Jangan duduk tubik, nok lu, nok tang. Aku buat mu, tujuan aku nak mu duduk di dalam syurga. Wimung hidup bahagia dunia akhirat. Dunia mu duduk sebentar tapi akhirat mu nak duduk buat selama-lama. Maka mu jadilah orang berjuruh, jadi orang baik. Eh manusia. Tapi tak ada arah. Dah manusia tu tak sempat ngaji, tak sempat dengar, tak sempat cari, tak sempat amal. Maka supaya kita duduk tengok atas dunia sejak daripada awal dulu sampai ke akhir dunia pun lagu itulah manusia. Ada hak baik, ada hak tak baik, ada kafir, ada Islam, ada munafik. Ada hati molek, hati jahat, perangai molek, perangai jahat dan sebagainya. Kita tak ada kena duk tanya banyak. Katanya orang zaman dulu lagu mana. Tapi Allah tak ada royak juga dalam Al-Quran. Perangai-perangai orang zaman dulu lagu tu, lagu ni lah. Kita gambar sekarang ni pun lagu tu lah. 100,000 tahun sikit lagi pun lebih kurang ni lah manusia. Dia mari atas dunia ni, mari tak sekali. Tapi tabiat perangai lebih kurang. Boleh jadi orang zaman dulu bengih. Kasar lebih daripada orang zaman lah ni. Boleh jadi orang sikit lagi. Lagu tu, lagu ni dan sebagainya. Gamal lah katanya. Hidup manusia, lagu tu atas muka dunia. Nota kaki 1387. Yakni janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid itu kepada sebarang perbuatan syirik. Quran ni yang menetap benar syirik dah. Tak sewi ada walaupun sikit syirik. Sebab syirik ni adalah seteru yang sangat besar dengan Allah Ta'ala. Mak kita pun dah mengaku katanya Islam dah. Janganlah sama sekali kita duk pergi puapan, duk pergi terlibat gelomok dengan benda-benda syirik. Seperti apa? Saya misal ni, kita tahu belaka duk main azimat. Ha tu. Gedek cari tok bomo kampung. We go to we go ni pasal kena ikat-ikat-ikat, kok pinggir, ikat kok lengih. Dah sakut-sakut kok pitu. Ambil-ambil beras, kau duduk tabur, kau kawasan rumah. Jalan belakang tu, syirik-syirik belakang tu. Main dengan sirih, pinih, gotu, goni, gotu. Amal leh, hok pasang. Hok tak ada dalam tamra Islam belakang tu.
Tak ada dalam book Islam kecek mudah-mudah. Patu kan orang ada amal, patu dia ambil amalan-amalan hak pasal kafe mari duk capur dalam Islam, duk percaya go tu percaya go ni, wallahu alam lah nak jadi gapo manusia kalau dia tak mengaji hak ni. Walaupun tu duk semayang. Ingat molek dah, benar-benar pasal ni kadang-kadang orang bukan orang tu tak semayang, orang tu duk semayang gi sejik tapi amalan syirik masih duk ada. Sebab apa? Sebab ia duk mengaji, ia duk dengar tu hal lain. Hak ia duk mengaji bak semayang, bak puasa tapi ia tak mengaji bak syirik. Tak kena juga. Sebab tu kena ngajar, kena ngaji, boleh jadi krop klum belakang dalam agama ni. Jangan duk nen ha so-so ha, padahal hal lain, wicha lain, reang lain, tak tahu banyak lagi. Inilah berhajat kita ni kepada belajar ngaji. Lepas tu saya nak songsem sini sikit tak? Iaitunya, wirajenglah kita baca. Wirajenglah baca. Utama sekali, jangan tinggal buku agama. Quran kita dok baca sokmo dah. Lepas tu saya dok wayak sokmo dah. We tahu etik makna dia. Kalau dia kita tak tahu bahasa Arab pun, kita baca Quran kita we tahu makna dia, hak kita tanat bahasa mana. Siapa tanat bahasa Melayu? Baca. Siapa tanat bahasa Sie? Baca. Tak mesti katanya kita orang Melayu kecek bahasa Melayu kena baca bahasa Melayu. Ya setengah-setengah orang Melayu bila dia baca bahasa Jawi, bahasa Rumi, aku tak sedap, tak faham. Tapi baca bahasa Sia, sedap. Lain daripada Quran, lain daripada hadis. Marilah kita baca juga buku-buku agama. Jadi rajin baca, cari ilmu. Kalau lah, berasa katanya, aku malah baca. Ha, ya ada setengah-setengah orang, malah baca. Surat banyak, tapi malah baca. Ha, dengar banyak. Dengar pula, dengar hak molek selalu lah. Tak ada kira guru mana, ustaz mana mengajar. Dia mengajar hak betul, hak molek, hak jernih. Kena dengan Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Ngajilah banyak. Kena hak tu. Tak ada kira ni. Baba mana, ustaz mana mengajar. Lepas tu jangan duduk mengaji sore. Rugi dah orang ngaji dengan sore. Tok guru aku sore ni. Orang lain aku tak sedengar. Ha, rugi. Itulah. Nak ayat katanya. Fitrah Allah Ta'ala buat. Manusia ni dia cuci pada asal. Tapi manusia tu sendiri duduk pergi. Hidup dia tak kena. Tuhan pun kaya, "Zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Itulah agama yang betul lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tak ada arah ni. Tak ada arah benda-benda pasal ini ni. Benda hidayah belakon, benda yang Allah Taala pilih kepada manusia. Lepas tu balik kita pun dah Tuhan pilih dah hadiah dah ni Tuhan bagi kepada kita, iaitu apa? Hidayah. Dengan malam ni, saya rakyat kena dah ni. Hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya hidayah. Kongkuan al-lamka yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya tangnam. Boleh kita kena Islam, boleh kita ngaji, boleh kita reti agama, boleh amal jadi orang berjuru. Alhamdulillah, nak syukur banyak. Lepas tu ayat lepas pada ni, walaupun saya baca sampai ayat 32 saat ni. Tapi tak ada dah. Tengok masa habis dah. Iaitunya munibina ilaih wattaqu wa aqimus solah. Ada dua tiga perkara pula lepas pada ni. Lepas tu Tuhan pesan pula kepada kita, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu jadi orang syirik. Tengok nen pula. Apa nak Tuhan ni? Royak acak-acak kali ha syirik. Sebab apa? Sebab orang syirik tahu, ia tahu katanya dia duk buat amalan syirik. Maka Allah Ta'ala tidak akan ampun kepada dia buat selama-lama. Nantilah insyaAllah ni kita sambung semula ayat 31 di dalam surah Ar-Rum. InsyaAllah akan menjadi hidayah kepada kita dan manfaat dalam hidup. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.